Hari ini ada pengajaran daripada pokok kayu, daripada pertanian. Pengajaran untuk hidup kita. Mari kita tengok. Ni ni ni. Dekat sikit, tunjuk. Ini adalah pokok beko yang beberapa kali sudah dicantar, termesin, terpotong, apa, dia tetap juga tumbuh. Yeah? Pokok beko ni sifat dia memang begitu, payah nak mati. Mudah hidup, mudah bertunas. Jadi pengajaran daripada hidup kita ialah, untuk hidup kita ialah, jadi seperti pokok ini. Bukan jadi seperti pokok ini. Tiru seperti pokok ini. Jangan putus asa. Walaupun beberapa kali kena kerat, tetap juga naik. Nak tengok abang dia, bukan abang, adik-beradik dia, sama dengan dia. Dah besar tu, cuba tengok tu. Ha, sampai ke atas. Dah besar ni dah. Ni. Ni sama umur ni dengan dia. Sedar? Celur. Dia punya pucuk dia celur, buah dia buat kabu. Beko.